Kita bergeser ke Rembang, Saudara. Densus 88 anti teror mengamankan dua terduga teroris di Rembang, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap saat akan berjualan es keliling. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat polisi berjaga di depan rumah terduga teroris saat dilakukan penggeledahan. Penangkapan dua terduga teroris ini terjadi Kamis pagi 1 Oktober 2020 saat kedua terduga teroris hendak berangkat berjualan es tebu keliling. Terduga teroris yang merupakan kakak beradik ini tinggal di rumah kontrakan di Dukuh Palan, RT 8 RW 1 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang selama 1 tahun. Penangkapan yang terduga teroris, orang warga kami, bukan warga, pendatang yang kontrak di Desa Pamotan, yang kebetulan kontrak di desa kami. Warga tidak mengira keduanya merupakan seorang teroris karena keduanya dinilai warga sangat baik meski jarang berkomunikasi. Keduanya juga rajin sholat di masjid berjamaah. Meganada, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.